It's a space race, all right, but not the one you might have expected. Meet the Russian film crew, two of whom will be headed into orbit this October, right around the same time US actor Tom Cruise is supposed to be doing the same thing. Когда ты понимаешь, такая возможность появляется, ну, разве ее можно упустить? Halo Sobat Mata Kita. Persaingan Amerika dan Rusia dalam bidang teknologi dan kemiliteran bukanlah hal yang baru. Tapi bagaimana dengan persaingan pembuatan film di luar angkasa, bos? Wah, perlombaan baru nih, bos, di dunia antariksa bagi persaingan Rusia dan Amerika. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya untuk padamkan tombol subscribe di bawah, like dan share videonya agar semakin banyak orang mendapat info terbaru dari Mata Kita. Oke, lanjut bos. Sudah ada banyak film profesional yang menggunakan luar angkasa sebagai latar dalam kisahnya. Namun belum ada film profesional yang melakukan pengambilan gambarnya secara langsung di luar angkasa kecuali semacam film dokumentasi dari NASA atau dari badan antariksa lainnya, bos. Tapi, NASA punya ambisi ingin mengirim sutradara dan aktor ke luar angkasa lalu membuat film dari sana. Salah satu aktor yang bakal dikirim itu adalah Tom Cruise. Pembuatan film luar angkasa NASA juga akan didukung oleh Elon Musk. Rusia, salah satu pesaing Amerika Serikat, juga tak mau kalah, bos. Pada akhir 2020 lalu, mereka sudah mencari aktor dan sutradara untuk dikirim ke luar angkasa dengan tujuan membuat film dari sana. Kini, sutradara dan aktor tersebut telah terpilih dan sudah diumumkan. Siapakah mereka? Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi antariksa terus melaju dengan cepat. Banyak negara-negara telah melakukan berbagai inovasi dan terobosan untuk melakukan eksplorasi luar angkasa yang selama ini didominasi oleh Rusia dan Amerika Serikat, bos. Negara-negara lain, katakanlah Tiongkok, India, Uni Emirat Arab juga sudah memiliki ambisi mengirim misi tak berawak ke planet seperti Mars atau ke bulan. Persaingan perlombaan antariksa baru akan kembali terlihat saat ini. Namun, Amerika Serikat dan Rusia sepertinya masih tetap akan menjadi aktor utama selain Tiongkok, bos. Amerika memiliki banyak ambisi luar angkasa seperti membuat film langsung dari sana, dan kini Rusia juga menyusul dengan program yang sama, bos. Perlombaan antariksa ini semakin nyata. Melansir dari laman The Guardian, pada hari Kamis 13 Mei, Rusia telah mengumumkan aktor dan sutradara yang akan mereka kirim ke luar angkasa untuk program pembuatan film profesional tersebut. Mereka berdua adalah aktris Julia Peresild dan sutradara Klim Sipenko. Badan Antariksa Rusia, Roscosmos, mengatakan bahwa itu akan menjadi drama luar angkasa yang akan mempopulerkan aktivitas Rusia di luar angkasa, bos. Selain itu, Roscosmos juga mengatakan bahwa pembuatan film itu bertujuan untuk memuliakan profesi kosmonaut. Wah, wah, persaingan kedua negara ini makin merambah kemana-mana ya, bos. Nah, tapi ada syarat nih untuk menjadi pemain film di luar angkasa. Sejauh ini, Rusia belum mengumbar rincian alur cerita film drama luar angkasa yang akan mereka buat. Tapi jelas bahwa stasiun televisi terbesar di negara tersebut yang bernama Channel One telah mendapatkan aktris dan sutradara. Mereka adalah Julia Peresild dan sutradara Klim Sipenko. Channel One bekerja sama dengan Roscosmos dan mengumumkan mencari orang bertalenta tersebut pada akhir tahun 2020, bos. Melansir dari laman Sky News, sementara ini judul filmnya adalah Challenge dan bakal memulai syuting pada Oktober 2021. Syarat untuk menjadi aktor yang diinginkan
tidak harus dari seorang profesional seni peran, tapi lebih ke kemampuan fisik mereka. Aktor yang dicari adalah ia harus berusia antara 25 dan 40 tahun, dengan tinggi antara 150 dan 180 cm, berat antara 50 dan 70 kg, dan memiliki lingkar dada hingga 112 cm. Selain syarat tersebut, ada juga syarat lainnya, yakni harus bugar dan mampu berlari 1 km dalam 3,5 menit atau kurang, berenang gaya bebas 800 meter dalam 20 menit, dan menyelam dari papan loncatan 3 meter dengan teknik yang mengesankan, bos. Selain semua syarat tersebut, ada syarat utama, yakni harus warga Rusia. Pengambilan gambar rencananya akan berlangsung selama 10 hari di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. CEO Channel One, Konstantin Ernst, mengatakan ini bukan fiksi ilmiah. Ini adalah versi yang sangat realistis tentang apa yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Buat sobat mata kita yang mungkin ingin menjadi aktor atau aktris luar angkasa, mungkin harus memenuhi syarat itu ya bos. Tapi, mungkin untuk sekarang mereka hanya mensyaratkan khusus warga Rusia saja. Ya, siapa tahu ke depan tidak menutup kemungkinan dibuka secara global. Kalian ada yang mau ikut castingnya mungkin, bos? Ya, persaingan kedua negara ini memang gak ada habisnya ya, bos. Bolehlah, sesekali negara kita tercinta ikut persaingan-persaingan seperti ini. Bukan ributin masalah yang itu-itu aja. Ya, semoga suatu saat nanti kita bisa ikut bersaing untuk hal-hal yang lebih baik, bos. Ya, demikian info terkini dari Mata Kita News. Jangan lupa support channel kita ya, bos. Dan jika ada saran, kritik, atau info yang ingin kita bahas, silakan komentar di bawah ya, bos. Jayalah terus Indonesia!